Salam sejahtera dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua pensyarah unit sains komputer yang sangat-sangat cemerlang, seterusnya para pelajar yang sudi menyertai program teknik menjawab sains komputer 2021-2022 pada hari ini. Jadi, untuk memberkati majlis pada pagi ini, dipersilakan Dr. Aizu Khalili untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah ya Rahman Rahim, kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran kami di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan bengkel teknik menjawab PSPM SC015 pada hari ini. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami dan menjadikan kami hamba-Mu yang Engkau redai. Justeru berkatilah dan rahmatilah pimpinan kami ini, berkatilah usaha-usaha kami ini, semoga dengannya kami dapat mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Allah, permudahkanlah persiapan kami untuk menghadapi PSPM 1 ini. Permudahkanlah kami menjawab paper sains komputer dengan cemerlang dan kurniakanlah kami keputusan A untuk subjek sains komputer khususnya dan untuk subjek-subjek lain umumnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai'un fi al-ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil 'alamin. Qabulallahu minkum. Baiklah, terima kasih Dr. Aizu Khalili atas pimpinan bacaan doa tadi. Jadi untuk para pelajar yang baru menyertai program teknik menjawab soalan kita pada hari ini, terima kasih saya ucapkan. I really really appreciate your effort, okay? This is Saturday and you all have waking up and you are coming to this program and you are actually helping yourself. So clap your hands for yourself. Alright, so pada hari ini kita akan ada program teknik menjawab dan program kita akan berkisar tentang teknik-teknik menjawab untuk setiap topik, ya. Jadi untuk topik satu, okey, ianya akan dipimpin oleh puan Amal Zunaira, okey, chapter 1 computer system. Bagi chapter 2, okey, teknik menjawabnya akan diberikan oleh puan Zuraida. Bagi chapter 3, teknik menjawabnya akan diberikan oleh Madam Indrani. Bagi chapter 6, ianya akan dipimpin oleh Madam Samila Malini. Dan bagi chapter 7, iaitu chapter Introduction to Programming, ianya akan dipimpin oleh Encik ID. Okey, jadi para pelajar semua, pastikan anda kekal berada di hadapan skrin. Okey, kalau anda tak ada internet ataupun ada masalah internet, anda boleh berkongsi device dengan kawan-kawan. Okay, dan maybe boleh tayangkan untuk satu bilik. Kita tengok sama-sama. Okay, so pastikan anda kekal untuk program teknik menjawab ini sehingga pukul 11 nanti sebab kita akan bercakap tentang pelbagai teknik menjawab untuk setiap chapter. Okay, jadi izinkan saya memberikan sedikit pantun. Sains komputer subjek menyeronokkan sebab pensyarahnya semua berpengalaman. Sebelum kita teruskan perbincangan, apa kata kita dengar kata aluan dari Encik Azlan? Dipersilakan Ketua Unit Sains Komputer Encik Azlan untuk memberikan sepatah dua kata sebelum kita meneruskan program teknik menjawab pada hari ini. Terima kasih Cik Pengerusi Majlis, moderator. Dengar tak semua? Dengar. Okey. Saya diberi masa 5 minit sahaja. Okey. Okey, hari ini Sabtu, santai-santai. Saya pun bersantai dengan round caller, duduk di kat meja makan, sambil-sambil nak breakfast, bersantai-santai untuk mengikuti
bengkel teknik menjawab subjek sains komputer SC015. Tahniah kepada semua pensyarah saya, pensyarah-pensyarah sains komputer yang hebat dalam pengendalian tiap kelas-kelas dan juga khasnya untuk bengkel inilah. Mereka hari Sabtu pun bersama-sama bersantai-santai untuk menjayakan program hari ini. Tahniah saya ucapkan kepada semua pensyarah. Tahniah juga kepada semua pelajar yang dapat mengikuti program ini secara live di YouTube. Saya dah iklan dah di Telegram KMPK di mana saya kata walau di mana anda berada, di kafe, di bilik, waima di toilet pun kita boleh mengikuti siaran secara langsung ni, kerana kita hanya perlukan telefon anda dan line internet atau data. Klik saja link YouTube yang saya dah kita dah sediakan itu. Tujuan ialah tujuan program ni hanya satu saja, untuk anda semua. Kita sayang kamu, kita sediakan semua perancangan untuk kejayaan kamu semua. Bak kata orang, setiap orang aim atau target untuk dapatkan A, jalan atau cara tu insyaAllah pencerah-pencerah kita akan tunjuk pada kamulah yang untuk menentukan kejayaan tu. Kalau kamu tak berusaha, kita hanya mampu tengok je lah. Sebab pencerah-pencerah saya ni semuanya all out untuk kamu. So sekarang peluang kamu pula all out untuk diri kamu dan memberi kepada hadiah senyuman yang sangat-sangat bermakna kepada kami dengan skor ataupun dapat markah A dalam sains komputer. Usaha insyaAllah kalau ada rezeki kita akan dapat. Yang penting berusaha dulu. Okey, saya tak ada panjang lebar, nanti kena block pula dengan moderator. Okey, sebelum saya nak tutup belakang, saya nak pesan lagi kepada semua anak-anak student saya, anak-anak murid saya, pelajar-pelajar yang mengambil sains komputer. Mungkin di KMPK, ada juga yang di luar KMPK. Selamat datang ke KMPK bersama-sama dengan unit sains komputer dalam bengkel teknik menjawab. Siapa yang mendengar, ambillah pengalaman ini untuk kamu bersedia dalam menjawab SPM 1 insyaAllah. Kalau subjek sains komputer akan diadakan pada 15 Disember. Kalau tak saya lah 15 Disember. Okey, pelajari teknik-teknik yang hebat-hebat dari pencerah-pencerah hebat saya. Okay. Ambil ilmu, kita apply untuk PSM nanti. Harapan kami tinggi, sayang kamu dan kejayaan kamu adalah kebanggaan kami juga. Okay. Saya rasa tak adalah nak panjang lebar lagi. Okay, terima kasih kepada semua pensyarah dan terima kasih kepada semua pelajar saya khasnya KMPK yang mengikuti secara live hari ini, dan juga mungkin kepada pelajar-pelajar di luar KMPK, mungkin di kolej-kolej lain, selamat datang juga ke bengkel teknik menjawab. Ambillah yang terbaik dari isi parti, inti parti bengkel ini. Yang buruk tu kita jadikan teladan, yang baik tu kita jadikan haruman yang akan membantu kamu dalam menjawab paper sains komputer SC015 pada 15 hari bulan nanti. Itu saja dari saya. Minta maaf banyak-banyak jika ada kekurangan daripada bengkel ini. Dahululah sebaik itu ini. Dan selamat berbengkel untuk hari ini sampai pukul 11. Terima kasih Cik Moderator yang sangat manis dengan pantunnya. Dan terima kasih kepada Madam Amal yang ada dekat sebelah tu yang sudah bersedia, dan Madam Zuraidah untuk memberi tips ataupun teknik menjawab setiap topik yang mereka kendalikan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
Terima kasih Encik Azlan atas sepatah dua kata yang diberikan tadi. Ha, kalau nak tahu ya, pada minggu ni dan minggu lepas Encik Azlan ini begitu aktif. Ah, beliau pergi dekat setiap kelas ya. Setiap kelas tanpa miss, dia akan bagi kata-kata semangat dekat semua orang punya kelas. Walaupun dialognya sama. Ha, itu adalah komitmen kita punya ketua unit sains komputer ya. Ha, so kita boleh tengoklah ketua unit sains komputer pun hebat, pensyarahnya hebat, takkan pelajarnya tak hebat, betul? Ha, so kita kena maintain ya, pensyarah apa pelajar sains komputer SEM ini kita mesti target, mesti nak kena dapat A. Ha, subjek lain tu kalau you nak score maybe ada susah sikit, tapi subjek sains komputer ni lah lubuk untuk mendapatkan A. Okay? Ah, jadinya untuk pelajar yang baru join kita, selamat datang sekali lagi ke program Teknik Menjawab. Pastikan anda ada internet yang okey supaya tak terputus. Kalau tak okey, maybe boleh share device dengan kawan-kawan. Okay, share terus dalam satu bilik, so satu bilik tengok Teknik Menjawab kita. Okay, dan juga sediakan pen dan paper untuk mencatat. Jangan dengar saja. Kalau dengar saja, dia nampak macam menonton Netflix. Ya? Yeah? Okay. So, kita akan teruskan dengan slot kita yang pertama, iaitu perbincangan teknik menjawab untuk chapter 1 sistem konsep yang akan diberikan oleh Puan Amal Zunaira. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, saya akan fokus kepada chapter 1 dan chapter 9 masalah pun untuk semua. Cuma mungkin kita kena hati-hati sikit je. Okay, so untuk chapter 1.1 system concept, number system and representation, 1.3 information coding scheme, 1.4 logic gate and simple logic circuit. Okay. Sekejap. Okay. So, kita tengok dulu information processing cycle. Kita kena ingat betul-betul for operations in information processing cycle. So, first one kita ada input, process, output and storage. Dan pastikan awak boleh ingat dia punya susunan ikut yang betul lah IPOS. Okay. Dan ingat dia punya definition. Okay, selalunya kalau soalan untuk IPOS, untuk information processing cycle, kalau setakat definition kita tak ada masalah. Tetapi bila dia melibatkan soalan application, sometimes student macam tak confident sangat. Okay, jadi bila kita bagi je soalan application, jadi kita kena tengok ataupun kita punya jawapan, kita kena bagi explain what computer system did. Kita mesti cerita tentang apa yang computer ataupun sistem buat. Bukannya kita cerita tentang manusia. Mungkin kita kata ada orang ni nama dia Ahmad. Okay, dia guna touch and go. Jadi kita tak boleh cerita tentang Ahmad. Kita kena cerita apa yang touch and go tu buat. Okay, so itu yang paling penting. Kalau kita tulis je Ahmad touch the touch and go card. So dia akan ada kesilapan lah kat situ sebab kita bercerita tentang Ahmad bukannya sistem. Okay. Ini satu contoh. So dia kata kat sini, question, Ali went to Maidin shopping center to buy some groceries. Explain each step involved in IPC when Ali at the payment counter. Okay, kat sini kita ada IPOS untuk operation dia. Kemudian kita ada pilihan jawapan yang pertama dan pilihan jawapan yang kedua. Okay, untuk pilihan jawapan pertama, sistem untuk input. Sistem read items barcode quantity. Okay, kemudian untuk yang kedua, cashier scan the barcode. So yang pertama ni kita cerita tentang sistem. Yang kedua ni kita cerita tentang user. Jadi yang mana yang betul? Okay, untuk proses pula, sistem calculate total amount for all items. Untuk yang kedua, cashier calculate total amount for all items. Mana yang betul? Mana yang awak lebih sesuai untuk jawab sebagai awak punya jawapan? Okay, kemudian output. Number one, system display total amount need to be paid by the customer and the amount balance. Yang kedua, cashier shows the total amount. Okay, kemudian yang keempat, storage. Number one, system save all transaction, items bought, quantity, total amount, date and time. Untuk yang number two, system save information for future use. Jadi, mana yang kita rasa jawapan yang paling sesuai? So, kita tengok. Kumpulan yang pertama ni adalah jawapan yang paling tepat bila melibatkan soalan application. Kita punya permulaan ayat, biasakan awak untuk menulis sama ada komputer ataupun sistem ataupun mesin ataupun scanner. Okay, semua kita berkisar tentang benda, bukannya manusia. Tetapi untuk yang kes kedua ni, ini adalah jawapan yang
salah, pilihan jawapan yang salah. Okey, yang kedua, kita tengok input, proses, output, semua dia cerita tentang cashier. Tetapi untuk storage, dia tak cerita tentang cashier pun. Tapi kenapa saya kata salah? Okey, bagi saya salah kat sini sebab dia tak detail. Contoh macam untuk output ni, dia kata system safe information for future use. So bila kita dah bagi satu application, bermaksud kita punya jawapan tu mesti detail lah, lebih detail. Contohnya macam date, macam yang nombor satu ni. Kita ada date, kita ada time, kita ada total amount. So kita kena detail macam ni. Kalau kita setakat cakap system safe information for future use, benda ni dah terlalu umum. Okay, jadi kita tak boleh bagi jawapan macam ni. So lepas ni ingat, soalan application mesti dimulakan dengan perkataan sistem ataupun komputer ataupun mesin dan seterusnya. Bukannya manusia, bukannya nama orang. Okay, bukannya user. Okay. Itu untuk 1.1. Okay, untuk 1.2, untuk number system, ini kita punya yang kita kena ingat, kita ada binary, decimal dan hexa. Kemudian dari kalau kata daripada binary kita nak tukar kepada decimal, daripada decimal kita nak tukar kepada hexa, kita kena multiply, kita kena darab. Dan daripada hexa ke decimal, decimal ke binary, kita kena divide. So yang ni sebenarnya tak ada masalah. Awak just ingat formula dan awak boleh terus buat. Sorry, banyak lalat mengacau saya hari ni. Okay. Dan pastikan awak gunakan formula yang betul bila awak nak buat conversion, dan pastikan ada base. Contohnya base 2, base 16. Okay, kalau dalam jawapan awak tu pastikan adalah jawapan nilai base dia tu. Kemudian, okay, ni contoh untuk convert hexa to binary. Okay, kita diberi soalan DE10 base 16. So kita akan groupkan dia, dan setiap group akan ada 4 nilai. Kita akan bermula daripada nilai 0. So kita akan ada 0, 1, E dengan D. Okay, untuk group yang 0 tu kita akan buat this one lah, nombor 2, nombor 3, nombor 4 ni. Okay, yang ni semua dah pandai dah rasanya. Okay, kemudian group yang kedua pun kita buat benda yang sama. Group yang ketiga E, kita tahu E nilai dia 14, so tulis siap-siap 14 supaya kita tak silap ataupun supaya kita tak care. Selalunya student ni apa yang dia silap ataupun apa kesilapan dia kat sini, dia tersilap tulis nilai. Contohnya, katakanlah kita diberi C. Okay, dia duk ingat dalam kepala otak dia C tu 12, tapi tiba-tiba dia tulis jawapan kat situ 11. So dah jadi salah. Jadi bila dapat soalan yang macam ni, okay, cuba tulis siap-siap kat tepi kertas objektif awak tu. So tu A berapa? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Supaya kita tak silap. Okay, kemudian jawapan dia kita akan baca daripada kiri ke kanan. Okay, ini adalah jawapan yang betul. Okay, kalau kita tengok kat sini, grup yang pertama tadi, yang warna biru tadi ni, kumpulan yang warna biru tadi ni, dia punya nilai semua kosong. Okay, so kita kena tulis semua kosong ni. Jangan buat macam ni. Okay, jangan buat macam ni. Kita ignore kosong yang dekat kumpulan yang biru tu. Tak boleh. Dia mesti ditulis. Kalau kata kosong tu berada dekat depan sekali, sebelah warna pink ni, yang tu tak ada masalah. Okay, dan lagi satu. Okay, kita buat apa ni? Apa yang saya buat ni? Yang ni saya tak tulis base. Okay, saya tak tulis base. Yang pertama ni, jawapan saya lengkap dengan base sekali. Okay, jawapan yang kat sini, okay, ni, dia punya nilai betul tetapi tak ada nilai base. So, kita kena tulis base lah kat situ. Okay, so hati bila buat calculation. Okay, ni contoh soalan. Okay, convert B0F to decimal. So kita buat formula lah, ataupun kalau nak buat calculation saya tunjuklah kejap. Kita tulis dulu B, kita tahu nilai dia 11. So 0 dan kita ada F. F kita 15. Okay. So kita akan buat 15 times 16 to the power of 0 sebab daripada hexa ke decimal kita kena multiply. Okay, kemudian 0 times 16 to the power 1. Jangan ignore. Takut nanti kalau awak ignore, awak miss 16 the power of 1 tu. Awak letakkan 16 the power of 1 ni dekat ni pula. So tak boleh lah. Okay, so kita akan dapat berapa? Kejap, calculator. Okay, untuk 15 darab 16 kuasa kosong, kita akan dapat 15. So sini kita akan dapat kosong, sini kita dapat 2816. So kita total up.
kita dapat 2831. Okey. Kalau kita tengok pilihan jawapan kat sini pak, dia punya pilihan jawapan tu lebih kurang sama je, 2830, 2831 dan seterusnya. Jadi pastikan buat pengiraan tu dengan betul dan jangan kelang kabut nak bulatkan jawapan. So dah nampak jawapan kan? So baru kita bulatkan jawapan kita. Okay? So yang penting jangan careless. Okay? Okay, sebenarnya selain daripada kita buat calculation, in case kalau kata awak mungkin terlupa bawa calculator, so memang kena buat sendirilah. Tetapi kalau awak ada calculator, awak bawa calculator dan calculator awak yang yang boleh digunakan untuk this one, so awak boleh guna cara macam ni pula. Okay, step yang pertama, awak boleh masuk kepada Telegram dan awak cari Dr. Aizu punya bot. Nanti saya akan letakkan pada description dia punya link untuk bot Dr. Aizu. So step yang pertama, masuk kepada Telegram tu. Kemudian step yang kedua, awak pilih new PSPM 2020-2021. Okay, kemudian step yang ketiga, okay, kat sini ada conversion using calculator. So ini memang cara yang senang lah. So tak perlu nak buat pengiraan, awak just tekan calculator. Dan bila ambil kat situ, dia akan ada 6 video, okay, untuk cara untuk awak convert daripada decimal ke binary, binary ke decimal, hexa ke decimal, decimal hexa, binary hexa, hexa binary. So ini cara yang paling senanglah kot, yang cara paling cepat. Okay? So maksudnya kalau kata bawa calculator, boleh guna cara macam ni. Tapi kalau mungkin terlupa nak bawa calculator, kadang-kadang awak nak kelang kabut kan. So kena buat cara biasalah. Okay. So itu untuk number system. Kita tengok pula kepada coding scheme. Okay, kita ada 3 coding scheme, ASCII, EBCDIC, Unicode. Dan pastikan untuk EBCDIC, selalunya student mesti akan salah eja. Ataupun mungkinlah tiba-tiba dia bagi pilihan jawapan bentuk macam ni, awak terpilih jawapan tu. So hati-hati. Ejaan yang sebenarnya untuk EBCDIC adalah yang atas sekali, EBCDIC. Yang dua ni EBCIDIC. Yang ni memang sangat ramai suka tulis. Dan lagi satu ABCDIC pun ada juga. Jadi hati-hati bila nak pilih jawapan. Dan ingat untuk setiap coding scheme ni, kita kena tahu dia punya number of bits untuk one character. So ASCII dengan EBCDIC. Okay, ASCII dengan EBCDIC, dia guna 8 bits untuk one character. Unicode dia akan gunakan 16 one character. Dan berapa character yang boleh ASCII, EBCDIC dengan Unicode represent? So untuk ASCII dengan EBCDIC, since dia guna 8 bit, so present 256 characters. Dan Unicode 65536 characters. Hati-hati juga dengan nilai 0 until 255 dengan 0 until 65535. Hati-hati juga dengan nilai ni. Okay, ini adalah range untuk setiap coding scheme. Dia akan berakhir dengan 5. Sebab apa? Sebab dia dah bermula dengan 0. So keseluruhan memang cukup 250. Jadi hati-hati bila diminta how many characters can be represented by ASCII ke EBCDIC ke Unicode. So dia mesti 256. Tapi kalau dia minta range, dia punya nilai mesti stop sampai 5 sahaja. 255, 655, 35. So tengok nombor tu betul-betul. Okay? Okay, kemudian untuk soalan information coding scheme juga, mungkin dia boleh tanya, kita nak minta kita kira choose the correct number of bits. Dia mungkin minta kita untuk kira number of bits ataupun number of bytes untuk setiap ataupun untuk mana-mana coding scheme yang diberilah. Okay, kat sini pun ada kena hati-hati juga apa yang kita kena buat. So dia bagi pilihan jawapan kat sini. Dan kita kena tengok jawapan mana yang paling tepat. So macam mana kita nak kira ataupun macam mana kita nak dapatkan jawapan. Okay. First step kita, identify either bits or bytes. Okay, identify soalan tu dia nak apa. Kadang-kadang soalan dia bagi dia nak number of bits sahaja. Ataupun kadang-kadang dia minta number of bytes sahaja. Dan sometimes dia bagi dia minta dua-dua. Okay, dia minta number of bits dan dia minta number of bytes. Okay, kemudian identify the coding scheme. So kita kena tengok coding scheme apa yang dia nak guna untuk soalan tu. Bulatkan. Okay, cuba bulatkan apa yang ada daripada soalan. Okay, maksudnya kita mencari
dia punya keyword ke apa semua tu. Okay, bila kita dah tahu dia punya soalan nak bits ke, nak bytes ke, nak coding scheme apa, jadi kita calculate. Okay, kita kira bilangan characters yang ada di dalam sentences ke ataupun phrase yang diberi. Okay, contoh macam ni, kita punya sentence dia ataupun phrase kita, kita bagi follow the SOP. So, follow the SOP kita kira lah. So, kalau tengok kat sini, okay, kita kira jap. Okay, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, spacing termasuk 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, kita ada 16 characters di sini. Hati-hati eh. Spacing termasuk di dalam kita punya pengiraan. Okay, kita ada 16 characters. So, lepas tu apa kita buat? Okay, kita nak cari number of bits, number of bytes. Okay, untuk Unicode, okay, untuk pengiraan number of bits, okay, number of bits kat sini. So, kita tengok 16 characters times dengan 16 bits. So, kita ada berapa tadi characters? Kita ada 16 characters. Since Unicode guna 16 bits untuk satu character, jadi kita kena darab dengan 16. So, 16 characters times 16 bits. So, kita akan dapat 256 bits. Okay, untuk pengiraan number of bytes pula, okay, satu karakter dalam Unicode adalah bersamaan dengan 2 bytes. Kenapa? Sebab kita kata tadi Unicode guna 16 bits untuk satu karakter. Okay, tetapi kita belajar apa? Kita belajar bits apa dia punya definition. Bits tu definition, sorry, apa ni kalau kita tengok Unicode, ASCII dengan ABCD dia guna 8 bits kan? Okay, 8 bits jadi untuk satu karakter. Tapi untuk Unicode dia guna 16. Jadi kita kena darabkan 8 dengan 2, so kita dapat 16 bit. Jadi untuk ASCII dengan ABCD dia akan gunakan 8. Tapi kalau untuk apa tu, untuk Unicode dia kena guna 16. Jadi untuk Unicode 16 bits dia adalah bersamaan dengan satu karakter ataupun satu karakter bersamaan dengan 16 bit. Sebab tu kita kena darab dengan 2. Okay, apa yang saya terang ni? Saya rasa macam blur jadi ni. Okay. Okay, so kita ada 16 characters. Okay, times dengan 2 bytes. Okay, jadi kita ada 32 bytes. Ingat lagi tak dia punya definition untuk byte? 1 byte is equals to 8 bits. Kan? Jadi ASCII guna, Unicode guna 16 bits. Okay, Unicode 16 bits. Jadi dia bersamaan dengan 2 bytes. Sebab tu kita kena dengan 2 bytes. Jadi 16 characters times 2 bytes equals to 32 bytes. Jadi jawapan kita adalah 256 bits dan juga 32 bytes. Eh? Pilih jawapan betul-betul. Okay, 256 ke. Tengok betul-betul pilihan jawapan. Okay, kalau boleh cuba go to one by one ke supaya mungkin kadang-kadang kita terlepas pandang ataupun kadang-kadang kita tengok sekali lalu macam tu je. So, go through setiap satu tengok betul ke tak. Even awak dah jumpa jawapan yang tepat pun, cuba cari jawapan yang lain tengok. Okay, itu pengiraan untuk number of bits dengan number of bytes. Okay. Kemudian untuk logic gate, yang ni memang kena hati-hati sangat-sangat sebab ramai student ataupun ada juga student yang masih lagi confused antara prime dekat mana. Okay. So kalau bentuk macam ni y equals to y equals to a prime dot b prime, jadi kita punya logic gate dia akan jadi bentuk macam ni. Kita akan nampak gate not ni, okay, gate not ni dekat dengan input a dengan b. Barulah kedua-dua tu dia combine kan. So barulah hasil daripada a prime dengan b prime ni kita combine kan. Okay. Dan lagi satu y equals to bracket a dot b close bracket prime. Nampak perbezaan tu. Kalau kita nampak je ada bulat kecil dekat hujung sekali ni, kita nampak bulat kecil ni kan, so automatically kita punya the whole di belah kanan ni dia akan buat bracket dan prime kan. Bermaksud dia akan notkan semua sekali. So hati-hati sebab masih ada lagi yang terkeliru ataupun mungkin ada yang tak berapa nak cekap lagi. Okay. Dan lagi satu, drawing untuk end dengan not. Ataupun ada yang masih lagi tak berapa nak
apa tu nak dapat nak dan apa ni nak bezakan antara and dengan not pula, sorry, and dengan or. Okey, kadang-kadang ada yang kita buat and, tiba-tiba dia buat apa tu boolean expression y equals to a plus b. So ini dah jadi salah lah sebab ini adalah gate and. Okey, kena hati-hati. Okey, kemudian okey, ni soalan dia, ni soalan simple je lah. Saya bagi correct boolean expression for figure below. Okey, jadi apa kita buat? Okey, dia ada pilihan jawapan kat sini, kena hati-hati sebab kadang-kadang mengelirukan kita. So kita tengok dululah. Kita tengok apa-apa pun kita tengok kita ada input apa. So kita ada input A kat sini, kita ada input B kat sini. Okey. Kemudian dia jumpa gate, dia macam gate or sebenarnya kat sini. Okey. Okey, kita nampak macam gate or, lepas tu dia ada bercik. Automatically ini adalah gate no. So sini akan jadi apa? Sini akan jadi A plus B, kita bracketkan dia. Okey. Sebab tadi saya kata bila nampak je bulat kecil kat belakang ni, kita kena bracketkan dia dan prime. Okey, kemudian dibawa ke sini dan dia combine balik dengan B. So, sini akan jadi apa? C equals to bracket A plus B prime kan? Dan dia combine balik dengan B. Guna gate apa? This one adalah gate N. So, jawapan kita mana satu yang betul? Yang sini. D kita. Okey, hati-hatilah. Jangan silap pula, mungkin ada yang terambil jawapan ni ke sebab dia confuse apa tu bentuk no dengan none ke. Okay, hati-hati. Yang penting bila dapat je soalan jangan kelam kabut. Kalau kelam kabut je mesti kita akan mungkin tersilap buat ke, tersilap kira ke. Okay, jangan kelam kabut. Masa sejam tu peruntukkan sebaiknya lah. Okay. So ni soalan application untuk logic gate. Perpustakaan Munshi Abdullah allows to borrow Y the books. Okay, kita nak pinjam buku. Dia gantikan dengan Y. They can only borrow book if they bring their metric card A. The books to be borrowed are available and the library system C is not breakdown. Write the boolean expression. So ada pilihan jawapan kat situ. Ada empat pilihan, yang mana yang betul. Apa yang kita kena buat? Okay, first kali kita identify the output. Apa yang akan berlaku? Output ni adalah apa yang akan berlaku. So untuk case kat sini kita tengoklah mana satu dia punya output. Kemudian yang kedua, identify the input and the gate used. Okay, kita nak cari apa input. Input ni adalah penyebab kepada output itu berlaku. Okay, dia punya reason. Reason kenapa. Ataupun apa yang menyebabkan dia berlaku tadi kan. Okay, kemudian kita akan create kita punya legend. Okay. So output kat sini adalah student can borrow book. Okay, student can borrow book. Kemudian input kita apa yang menyebabkan kita boleh pinjam buku. So student bring dia metric card. Books available, library system is breakdown. Kalau kita tengok tadi dekat soalan dia bagi the system is not breakdown. Okay, so kalau ada perkataan not, okay, kita ignore dulu untuk legend. Okay, untuk legend kita biarkan ayat dia ayat biasa tanpa ada perkataan not. Not tu nanti kita akan masukkan pada kita punya boolean expression. Okay, so gate yang kita akan ada kat sini adalah and dan juga not. Okay, dia ketara sangat kat situ, and dengan not. Jadi, okay, kita buat ni lah. So, why tadi kita punya output. So, A kita, student bring their metric card. Itu adalah input. Input yang kedua, B, books available. Input yang ketiga, C, library system down. Jadi, sebab kita kata tadi, kita guna gate N. So, Y equals to A dot B dot C prime. So, nampak kita ada C prime kat sini. Sebab apa? Sebab library system is breakdown. Sedangkan pada soalan, dia nak not breakdown. Jadi, kita buat C prime lah kat situ. Okay, so lah boolean ataupun soal cara untuk jawab apa tu soalan application. Okay, jadi mana satu jawapan yang betul? So kita go through setiap jawapan tu. Okay, so hati-hati je untuk itu. So rasanya saya punya part dah habis dah. Okay, itu sahaja. Lecturer masing-masing pun dah cerita macam-macam dah. Dah jawab macam-macam cara, teknik macam mana nak jawab soalan tu, soalan ni.
So hopefully membantulah ataupun mungkin awak clear sikit ke ataupun apa ni, awak lebih yakin untuk jawab awak punya exam nanti. Dan teruskan tengok live ni sampai habis sebab kita ada chapter-chapter lain lagi oleh lecturer-lecturer lain. Jadi mungkin ada tips kat situ yang mungkin akan bantu awak untuk final nanti. Okay, jadi so itu sahaja, sekian pada saya. Okay, buat sehabis baik awak, hanya kita yang mampu tolong kita sendiri, bukan orang lain. Okay, kalau kata awak malas, awak memang tak boleh nak buat apa dah. Okay, jadi ada beberapa minggu lagi ni, tolong manfaatkan masa tu dengan sebaiknya. Okay, untuk minggu yang last ni, okay, minggu depan minggu last, masuk kelas, lepas tu mungkin ada lecturer, mungkin lecturer awak nak bagi tips-tips yang lain pula. So tengoklah, okay, masuk kelas. Okay, so good luck untuk semua orang. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Madam Amal Zunaira. Penerangan yang sangat detail ya tentang chapter 1. Okay, untuk pengetahuan pelajar semua, chapter 1 ni adalah penyumbang markah yang paling besar untuk PSPM kita nanti ya. Banyak sangat soalan akan datang daripada chapter 1. So you better focus on chapter 1. Tapi chapter lain jangan tak tengok pula lah. Kena belajar lebih lah sebab dia akan masuk semua subtopik which is 1.1 until 1.4. Okay, so sebelum kita teruskan, dekat YouTube ini baru ada 166 watching. So hopefully itu bukan angka sebenar. Hopefully sebenarnya ramai sebab you kongsi device. Kalau ada kawan-kawan yang masih tidur, boleh kejutkan, okay, sebab kita nak semua orang berjaya. So that's why you have to join this program teknik menjawab. Okay, so seterusnya saya mempersilakan Madam Zuraida untuk memberikan penerangan ataupun teknik menjawab tentang chapter 2, iaitu network. Dipersilakan. Okey, terima kasih moderator Miss Syuhada. Okey, sebelum saya mulakan slide saya nak DK dulu. Kejutkan anda semua dari Lena. Dengar suara ni? Dengar. Boleh dengar, okay, boleh dengar. Okey. Boleh. Assalamualaikum kepada pelajar. Baik bandar, baik kampung, mari kita belajar. Ewa. Teknik mengajar kali ini kita buat cara maya. Harap-harap puas hati, cuma tak leh tengok rupa. Of course. Okay. Terbaik, Madam Yai. Mari kita mula, okay? Okay. Sekejap nak. Okay. Semua orang bangun. Tengok, cikgu semua, pensyarah semua cukup bersemangat je. Sabtu-sabtu ni we all sepatutnya ada dekat pula bangku. Kita semua apa sanggup membuat teknik menjawab untuk para pelajar. Loading akak. Okey? Kejut kawan-kawan. Okey, sambil mengunyah makan nasi lemak, boleh dengar kita punya program teknik menjawab. Okey? Okey, saya yang kedua. Usah direnung letihnya berusaha, tapi renunglah manisnya kejayaan. Okey, mudah saja chapter 2. Okey, network architecture dengan classification on network. Saya rasa ramai yang sudah tahu, tapi walaupun sudah tahu, manalah tahu lupa balik kan. Okey, kita ulang balik. Pastikan anda tahu nak explain network architecture, explain classification of network. Walaupun dia objektif, tapi anda at least kena tahu macam mana nak explain dengan baik. Takut dia tanya definition network architecture tapi tak lengkap. Rugilah. And then comparison, ini paling kena tahulah, walaupun tidak perlu nak jawab secara struktur, tapi secara tepatnya macam mana nak jawab dan advantages dan disadvantages. Okay, seterusnya network architecture kita tengok yang pertama. Macam mana nak explain. Pastikan explain yang paling utama bila nak kita explain network architecture, kita guna definition ni lah. Every device on network have equal performance. Capabilities, responsibility to share resources. Kalau client server, kita nyatakan a few devices act as a server and others act as a client. This is yang paling utama bila kita nak explain.
Okay, baru kita boleh gunakan yang kedua lah. Jangan terus jumping terus bila nak explain guna decentral, kita katakan network architecture, decentralized storage, untuk client server, centralized storage. Jangan terus jumping ke situ. Kena yang pertama ni mesti yang utama bila kita nak jelaskan. Okay, seterusnya bila kita kena compare yang pertama tadi, tetap definition itu yang pilihan pertama, tapi jangan sekali-sekali gunakan cost cheaper, guna cost lah, tak digalakkan lah. Cost expensive macam ni, speed fast, speed slow. Tapi kalau ada perbandingan ke apa ke, kita dah tahu memang peer-to-peer cost cheaper. Kita tak nafikan yang perkara tersebut lah. Kalau client server memang tak nafikan, dia memang cost expensive. Because apa? Because ada server lah, server kan mahal lah macam tu. Kenapa kita kata peer-to-peer speed fast? Sebab peer-to-peer dia tak perlukan server, dia tak ramai. Tak ramai apa? Tak ramai client lah maksudnya. Sorry, peer-to-peer tak banyak komputer lah antara among them. Okay, tapi jangan gunakan yang itulah. Okay, network architecture yang seterusnya, bila kita nak illustrate, pastikan dalam illustration kita ada label dan ada draw. Maksudnya bila you nak memilih jawapan pun, ketiga-tiga ni anda kena tengok. Okay, label dia ada tak? Draw dia, garisnya tergantung tak bertali ke apa? Okay, and then pada label tu ada not ke host yang berkaitan lah. That's why objektif ni nampak macam mudah tapi kena berhati-hati. Okay, and then draw internet tu macam mana? Mesti guna cloud symbol lah. Ini contoh. Bila kita nak draw peer-to-peer architecture, kita boleh gabungkan beginilah garisan-garisan dia, semuanya saling berkait. Kalau cloud tadi saya kata internet, cloud bentuk dia. Kalau untuk peer-to-peer, jangan sesekali letak server lah dalam drawing kita. Bila once you letak server, maksudnya you dah tak tahulah itu bukan peer-to-peer, itu dah jadi client server architecture. Totally wrong lah. Okay. Mudah saja nak tahu peer-to-peer. Okay, seterusnya. Ni contoh lain, bila kita nak draw, kita tengok draw kita, not printer lah. Kita boleh printer tu pada not. Kita tengok hati-hati. Bila ada hub dengan switch, cara kita punya garisan tak macam tadi. Kalau kita tengok previous tadi gambar. Maksudnya communication berlaku antara PC dengan not, boleh PC dengan internet, PC dengan not ke seterusnya, PC dengan not berikutnya. Okay. Dan printer ni buat satu je pun boleh. Nampak? Tapi kalau next, yang tadi kita nampak ada hub dengan switch. Tadi sebelumnya tiada hub dengan switch. Jadi cara kita punya garisan tak perlulah nak cantumkan PC ke not, PC ke router, PC ke not. Tak perlu macam tadi. Tapi kita cantumkan dia semua pergi ke hub. Hub yang akan menggabungkan ke semua device ini together. Tapi ingat, bila ada router dengan modem, cara connection dia adalah router connect ke hub, modem ni akan connect kepada router dan akhirnya modem ni akan membendangkan internet connection berlakulah. Begitu. Ini bila ada connection device. Yang tadi tak ada connection device. Sekarang dah ada connection device, iaitu hub dengan switch. Okay semua? Okay. Seterusnya, internet peer-to-peer. Nampak? Ini contoh lain. Kalau internet peer-to-peer, kita kena gabungkan modem ke internet. Ni tetap peer-to-peer. Tak ada server. Yang penting tak tiada server. Ingat tu bila peer-to-peer. Okay, kalau peer-to-peer saja without internet, kita hanya gabungkan saja tanpa kita tunjukkan internet. Okay. Sepatutnya garisan ni ada kesilapan mistake sikit minor, sebab patutnya garisan ni kena bercantum. Mesti bercantum. Tak nak ni gantung tak bertali ni. Elakkan gantung tak bertali ni. Okay. Seterusnya, contoh lain. Kalau dia kata wireless, kita tunjukkan gelombang wireless itu. Ni contoh lain bila dia tanya peer-to-peer secara wireless. Kita gunakan wireless router ni untuk membenarkan peer-to-peer itu berlaku. Itu garisan dan pergi ke modem dan terus ke internet. Ini yang saya kata jangan sekali-kali gantung tak bertali dengan tak ada labelnya macam tu. Okay, ini tak boleh, tak benarkan. Okay, itu network architecture untuk peer-to-peer. Okay, seterusnya client server. Client server, dia syarat dia bila ada communication device hub ni, maksudnya semua device connect kepada hub. Connect kepada hub. Tapi sebab dia client server, dia mesti ada server lah. Kalau
tanpa server anda terlupa nak letak, dia jadi peer to peer lah. Itu je mudah nak detect dia client server ataupun peer to peer. Yang ni apa pula kesilapan dia? Server pergi internet, server pergi node, betul dah. Server pergi PC, betul dah. Ini tiba-tiba ada satu garisan yang menyambungkan PC dengan node. Sebenarnya bila ada satu garisan lain PC dengan node ni, menunjukkan dah ada peer to peer di situ. Jadi ini kesalahannya adalah garisan ini, anda kena hati-hati. Itu kata tricky objective question. Jangan main nampak, oh ada server dengan client. Betul lah. Tak. Tengok hati-hati. Once ada je gabungan antara node dengan node, automatically dah jadi peer-to-peer dalam gabungan client servernya. Dah salah. Jadi boleh ya. Tolong peringat bahagian tersebut. Berhati-hati di jalan raya. Okay. Ni kalau ada wireless lah. Tanpa communication device, dia hanya server. Maksudnya tetap server dengan node, server dengan node, server dengan workstation. Okay, printer kita letak bersebelah dengan node. Then kalau ada wireless, kita tunjukkan gelombang wireless dan gabung dengan internet. Tu server. Ini kenapa salah? Macam biasalah. Gantung tak bertali. Ni. Nampak ni? Tidak bercantum. Tak digalakkan lah. Tidak bercantum. Ini tiada server. Salah lah sebab client server mesti ada server. Ini kesilapan dia. Nampak? Berhati-hati. Okay. Itu network architecture. Okay. Seterusnya yang nak diperingatkan, walaupun network architecture dengan classification tu masuk, tapi kita kena tahu juga communication device yang terlibat. Ramai pelajar bila communication device dia tahu apa dia. Communication media pun kena tahu. Communication media adalah transmission media. Kalau communication device, contohnya inilah yang kita boleh pegang ni kan. Hardware lah, wireless. Bila sebut wireless, mesti ada perkataan depan. Wireless router, wireless modem, wireless network interface card, wireless access point. Tapi kalau wired je, without perkataan wireless lah, itu sahaja. Banyak pelajar careless di situ. Dia terus tulis router je cukup untuk connect wireless communication. Kalau wireless communication, mesti ada depan dia. Wireless communication device tu mesti ada wireless. Itu penting dia. Kalau hanya tulis router dengan modem macam ni, kebarangkalian you akan dapat jawapan yang salah. Okay, berhati-hati. Kalau communication media, maksudnya dia tanya transmission media. Apa contoh-contoh transmission media? Saya tak nyatakan di sini adalah contoh wired dengan wireless tadilah. Kalau wired, fiber optic cable, coaxial cable dengan fiber optic cable. Kalau wireless, kita sebut radio signal, microwave signal, apa lagi? Satellite signal. Itu tiga contoh wireless media. Communication media. Itu anda kena tahu alert. Manalah tahu masuk. Okay. Seterusnya, terus network classification. Itu kata network ni mudah. Dua je topik besar yang akan masuk lah. Okay. Differentiate. Macam mana nak differentiate? Pastikan you clearly define lah. Apa itu local area network. Okay. And then kalau you buat comparison, mesti guna use superlative. And then bila nak different, pastikan use same characteristic. Ramai pelajar dia not clear, not superlative, use different criteria. Okay, kita tengok contoh. Okay, contoh dia bila guna superlative. Kalau criteria dia berkait dengan network coverage, macam mana? Kita kena tulis LAN is smaller area network coverage than one. Jangan kita tulis coverage kan small, yang ni largest. Jangan tulis begitu. Tak mau. Kalau boleh tulis no, iaitu gunakan superlative. Ini kalau you kena describe dengan, kalau kata dalam objective question tu pun you kena berhati-hati. Kalau ada superlative lebih baik you pilih yang superlative lah. Rather than small, largest begitu. Okay, speed. LAN is faster than one. One is slower than LAN. Ini dia guna fast dengan slow. Elakkan jawapan yang tidak gunakan superlative. Cost cheaper than one. One is more expensive than LAN. Ini yang sepatutnya lah. Okay. Ownership. LAN have ownership. Kenapa one no ownership? Ingat ya. Di KMPK, siapa ownership untuk private network di College Meteorologi Perak? Ownership dia College Meteorologi Perak lah. Siapa owner untuk network di sekolah pula? Di sekolah tersebut lah. Tapi kalau one internet, sebenarnya everybody no ownership. Tiada ownership sebenarnya. Tak tahu siapa kan. That's why dia kata one ni no ownership.
dia adalah gabungan daripada ownership-ownership lah ni. Takkan kita kata ownership dia semua orang, tak boleh lah. So that's why lah ownership untuk one ni dia kata no ownership. Okay, jelas. Okay, seterusnya kita tengok bila sebenarnya keyword utama untuk comparison yang sebenar adalah kita menggunakan network that connect computer and devices in limited geographical area. Ha, mesti yang itu, limited geographic. Ini net, kita mesti gunakan area network coverage bila nak do comparison. Ha, yang lain tu sebenarnya kriteria yang second, third lah, kita tak boleh pilih yang tu. Yang utama mesti yang ini, menggunakan area network coverage. Sebab maksud network classification actually depends on area network coverage. Ha, itu beza dia network classification dengan network architecture lah. Network architecture more to how network tu is designed to communicate. Ha, tapi kalau network classification based on network coverage ni, area, how wide the area network coverage. Ha, that's why bila you buat comparison, ini yang paling utama lah you pilih. Okay, pernah juga ditanya apa example untuk each network. Pastikan you gunakan clear view lah. School, computer lab, college and so on. Kalau one bukan internet saja, apa lagi yang lain? Mungkin tanya, mungkin ada jawapan lain selain internet. University lah. University network. Campus network. Jangan small company ya. Bukan lah. Tapi mesti macam sesuatu company yang big. Bank. Bank, jangan bank je tulis. Mesti tulis bank network lah. Jelas? Okay, state the most appropriate network classification. Bila cari most appropriate, pernah soalan objektif keluar. Kalau dia bergambar macam ni, kita nampak dia many country, like many country, right? Paris. Ni gambar building besar, ni gambar KLCC, soalan di merata dunia ni kan, gambar dunia. Jadi one lah, ini mudah kita nak klasifikan dia. Tapi kalau ini ramai pelajar confused. Bila ada internet je kita gambar tu, tapi kawasannya macam kecil sahaja, home sahaja ke school sahaja, tapi ada internet. Maksud setiap, walaupun gambar ni ada internet, tapi sebenarnya menunjukkan area kawasan coverage untuk komputer-komputer yang pada gambar kedua ini adalah LAN. Tetapi, ada tapinya pula. Kalau walaupun gambar ni ada internet, dia tetap kenali sebagai LAN. Tapi kalau dalam cerita, cerita situation, dia menyatakan communication, dia menggunakan email, menggunakan WhatsApp, Telegram, maksudnya menggunakan internet untuk communicate with others. Apakah classification dia? Automatically terus jatuh kepada one kerana dia menggunakan internet. Jelas? Internet. Tapi kalau dia kata dia chat online within a network in the their college only, menggunakan network dalam college je. Private network di dalam college. Walaupun dia menggunakan chatting online, tapi menggunakan network dalam kawasan itu sahaja. Dia menggunakan network. Sebenarnya boleh ya, chat online menggunakan among network together, among satu network tu. Contoh gunakan telnet ke, dia maksudnya dia tak gunakan internet sebenarnya, dia guna network dalaman sahaja. Itu masih lagi LAN. So berhati-hati bila baca situation ya. Berhati-hati bila baca situation. Okay. So terima kasih. Itu saja dan yakinlah anda rasa diri anda pandai, akjin dan aku boleh. Okay. So terima kasih sekali lagi kepada semua. Harap-harap PSMM dapat A semua. Okay. Kalau ada salah silap, harap maaf pada semua. Okay. Itu saja dari saya. Terima kasih Syu. Sama-sama Madam Zuraida. Wah, sungguh detail ya penjelasan tentang one, LAN, peer-to-peer tu semua. Okay student, so kalau you tak ingat bentuk dia ataupun drawing dia, boleh jadilah soalan tu dia tunjuk drawing tapi dia minta advantage. Jadinya kalau you salah faham tentang drawing itu, salah faham terhadap jenis networknya, salah fahamlah terhadap advantage-nya. Kau tembak pun tak tahulah tembak apa. Okay? So izinkan saya, terima kasih Madam Zuraida. Okay, izinkan saya memberi lagi pantun. Ya, soalan objektif nampak mudah. Student kata boleh tembak, tapi sebenarnya nak tembak pun susah. Kalau study, revision pun tidak.
Okay. So siapa-siapa yang rasa belum start lagi, everyone start now. You better start now. Okay. I cakap dengan my student, kalau you nak aim gaji sebulan RM20,000, you kena aim higher than highest eh. Sekarang semua sayur dah mahal. Nanti zaman you tak tahu brokoli tu entah-entah 1 kilo RM30. Takkan you nak aim gaji setakat RM1,200. Tak nak kan? So if you want a better future, you better work hard now. In this 10 days, if you work hard, insyaAllah masa depan adalah benda yang baik akan berlaku untuk kamu. Okay? So untuk meneruskan bengkel kita pada hari ini, Madam Indrani yang telah bersedia di sana, okay, akan teruskan dengan teknik menjawab untuk chapter 3, iaitu Computer Ethics and Security. Dipersilakan. Thank you, Miss Shu. Sana, silakan, silakan. Okay, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pelajar yang masih setia mengikuti program pagi ini. Okay, hari ini Madam tak ambil banyak masa. So, saya akan teruskan dengan topik Computer Ethics and Security. Okay, slide saya jelas ke? Nampak ke? Nampak? Okay. Okay, untuk topik Computer Ethics and Security, so kalau anda lihat kita ada dua subtopik. So, yang pertama kita ada areas of computer ethics. Okay, so di bawah areas of computer ethics, anda perlu fokus kepada define computer ethics. Okay, and the main thing you must know, describe areas of computer ethics. So di bawah topik ini kita ada 6 areas of computer ethics lah. So, saya galakkan semua student untuk fahamkan each of the areas di bawah computer ethics ini. Okay, second subtopic kita ada netiquette. Okay, you must identify the rules of netiquette. And second, you must know how to apply the rules of netiquette in the given scenario. Okay, so this one is the sample questions. Okay, macam mana kita nak jawab soalan? Selalunya bila dapat soalan ni, jangan tergesa-gesa ataupun nak cepat jawab. Especially soalan objektif ni lah. Seperti pensyarah-pensyarah sebelum ini, bagi tahu kita perlu serius lah dengan soalan tersebut. Jangan main pilih jawapan. Yang kedua, jangan habiskan cepat untuk menjawab soalan tersebut. Okay, bila anda dapat soalan, first step, underline the keyword. So baca soalan betul-betul. Okay, for this question, identify and state the area of computer ethics based on the following scenario. So, underline the keyword, identify. Second, state area of computer ethics. So, berdasarkan senario yang diberikan ini, yang pertama, okay, Raju search information using only social media such as personal blog and Facebook to write a report. Kalau anda lihat senario ni, Raju bergantung kepada media sosial, okay, untuk dapatkan information, especially to write a report. So, this one mainly focus on information accuracy, ketepatan dalam maklumat lah. Okay. Second, Aziza leave her computer idle overnight. So, dalam senario ni, Aziza ni dia biarkan komputer ni on sepanjang malam kan. So, this one melibatkan penggunaan electricity. Okay. So, jawapan dia adalah green computing. So, baca soalan, underline the keyword yang menjurus kepada areas apa, area computer ethics apa. Sebab kita ada 6. So anda perlu pilih yang tepat. Okay, berdasarkan scenario yang diberikan. Okay, so second, explain the importance of computer ethics. So, sebab kita ada soalan C1 and C2 untuk soalan objektif. So anda perlu tahulah apa itu computer ethics. Okay, so computer ethics ni a moral guideline. Okay, moral guideline that govern the use of computers and information system. Pilih jawapan yang lengkap. Memang dia akan bagi 4 pilihan. So, pilih jawapan yang lengkap untuk importance of computer ethics. Okay, then, okay, explaining the following terms. So, this one take note lah guys. Selalunya pelajar confuse dengan intellectual property right dengan intellectual property. Kalau intellectual property rights, dia more to rights, okay? The rights to the creator
entitled for their unique and original work. Okay, so kalau dia melibatkan yang kedua kita ada intellectual property. Kalau intellectual property fokus pada unique original work such as ideas. Ingat eh, intellectual property sahaja focus on unique and original work such as idea, inventions, okay, arts, process, product, names and logos. Tapi kalau ditambah intellectual property right, it's more to right to the creator, the entitled for the unique and original work. So take note lah, ada dua term kat sini yang selalunya pelajar confuse. Okay. Second, we have information privacy. This one, the rights individual and company to deny or restrict the collection and use if the information about them. Okay, apa-apa yang melibatkan maklumat, info, okay, yang ni masuk under information privacy. Okay, then kita ada soalan. Okay, identify the area of computer ethics based on the given scenario lagi. Okay, yang ni pun sama. Okay, selalunya soalan berbentuk scenario situation. Untuk soalan objektif memang akan ada baca betul. Yang ni menjurus kepada areas of computer ethics yang mana satu. Sebab kita ada enam. So that's why you kena fahamkan enam-enam area of computer ethics. Okay, yang pertama ni. Okay, kalau anda lihat, Ahmad deactivates his screensaver from his new laptop. Okay, yang ni more to green computing. Okay, the second one, public unable to access student information. Okay, public unable to access students' information. So, it's more to maklumat kan, siapa yang boleh access. Okay, from any college's database. So, this information only can be accessible by the academic department of the college. So, yang ni more focus on information piracy. Okay, and third one, Alvin. Alvin composed a song for his girlfriend. Okay, Alvin composed a song for his girlfriend, Jessica. Later, Jessica claimed to her friends that she composed that song herself. Yang ni more to intellectual property right. Okay, so di sini dia dah nyatakan anda perlu bagi jawapan apa areas yang terlibat, areas computer ethics. So jawapan mesti ada enam, pilih yang tepat untuk situation ataupun scenario tersebut. Okay. Okay, next kita ada state two netiquette. Netiquette rules in a chat room. So the first step, kita perlu state two netiquette. Tapi berdasarkan apa? Situation apa? Okay, chat room. Gariskan keyword. Okay, jangan baca soalan, terus jawab. Okay, underline the keyword first. Apa kehendak soalan tersebut? So yang ni anda kena bagi netiquette based on chat room. So boleh bagi sekarang soalan objektif, pilihlah jawapan yang relate dengan chat room. Okay, so be polite. Ni contoh jawapan, be polite, avoid offensive language, be careful when using sarcasm and humor as it might be misinterpreted. Okay, then we have ini kesilapan pelajar yang anda perlu elakkan lah. Selalunya kalau chapter 3 ni pelajar akan ambil mudah. Alah, chapter 3 saja madam, nanti pun boleh baca. So you mesti ingat ya, chapter 3 ni tak diuji dalam UPS. So confirm PSPM, soalan seperti C1, C2, confirm C3, C4 akan ada. So betul-betul anda kena fokus apa kehendak soalan sebelum anda pilih jawapan yang tepat. Okay, so ni antara kesilapan pelajar menggunakan rules yang tidak berkaitan dengan chat room. Itu yang madam selalu tekankan pada pelajar. Baca soalan, buang masa sikit pun tak apa. Baca soalan, underline the keyword, apa kehendak soalan. So menggunakan rules yang tidak berkaitan dengan chat room. Okay, menggunakan rules yang terlalu umum. Dia tidak mengikut situasi yang diberikan. Macam tadi dia mainly for chat room. So anda kena fokus rules yang berkaitan dengan chat room. Okay. Okay, memberikan jawapan yang tidak lengkap. So make sure bila ada empat pilihan jawapan, pilih jawapan yang sangat lengkap. Okay. Okay, then kita sambung lagi dengan soalan ini. Yang ini email. Okay, yang disend kepada user. So answer me please.
Hi there, can you reply my email as soon as possible? So kalau anda lihat, analisis soalan ni dulu. Yang ni dia menggunakan capital letter. Tajuk pun tak ada, okay. So, identify two netiquette rules that must be abide by the based on the figure 4. Apa rules yang perlu dipatuhi bila kita nak send email to someone ataupun send email to users? So, first thing, we must use proper subject line. Kalau anda lihat, title pun tak ada, tajuk pun tak ada. Kita pun tak tahu email ni berkaitan dengan apa, kan? Okay, second, do not use all capital letter. Okay, which equivalent of shouting. So, kalau boleh, elakkanlah penggunaan huruf besar. Sebab kita nak communicate dengan human. Better be polite. Okay, so baca dulu analisis soalan tu, baru anda pilih jawapan yang betul. Okay. So, kesilapan pelajar, okay, menggunakan rules yang tidak berkaitan dengan email. So, sebab soalan ni berkaitan dengan email. So, pilih jawapan ataupun pilih jawapan yang berkaitan dengan email. Okay. So, menggunakan rules yang terlalu umum sahaja, tidak mengikut situasi yang diberikan. Sebab kita ada dalam 11 hingga 16 rules, pelajar suka hafal. So, dia tak, bila dia nak jawab tu, dia tak fokus pada situasi ataupun senario yang diberikan. So, be alert. Okay, then memberikan jawapan yang tidak lengkap. Ini memang selalu berlaku. Okay, bila minta pelajar siapkan tutorial ke, memang soalan jawapan dia sangat ringkas. Okay, kali ni objektif. Jangan anggap benda tu mudah. Okay, pilih jawapan yang paling lengkap dan tepat. That is our goal. Okay. So this one, if you see, show one example of situation where the following online netiquette rules are not compiled. Maksudnya, dia dah bagi netiquette rule, kita kena pilih situation yang tidak patuhi. Maksudnya tidak menggunakan rules yang diberikan. Okay, so contohnya macam jawapan, sample jawapan ini. Rishi text is lecturer for the first time. Okay, for first time, she text the lecturer to ask questions without stating his name and class before asking the questions. So, yang ini kalau anda lihat, tidak patuhilah rules tersebut. Identify yourself. Selalunya, kalau first time you want to communicate with other person ataupun you want to communicate with new person, you must state your name, at least your name. Okay, anda dari mana, okay, sebelum anda teruskan communication anda. Okay, so ini merupakan kesilapan lain yang selalu pelajar buatlah. Okay, memberikan jawapan yang terlalu ringkas, tidak tepat. Okay, be clear, be polite. Okay, yang ni dulu subjektif lah, tapi bila objektif, pilih jawapan yang sangat lengkap dan tepat. Okay, so make sure kalau be clear what the title lah, make sure subject line or page title reflect your content. Be polite, avoid offensive language. Okay, do not use capital letter which equivalent of shouting. So ini antara jawapan yang lengkap. Okay, so saya akan teruskan contoh soalan objektif. Okay, ini satu contoh soalan objektif. So kalau anda lihat, first step apa yang Madam sebutkan tadi? Baca soalan betul-betul, underline the keyword. Okay, underline the keyword. So if you see, Rishi obtains information to complete a given assignment based on only through Wikipedia. So name the appropriate area of computer ethics based on the scenario given. Okay, so kalau anda lihat, obtains information to complete a given assignment only through Wikipedia. Maksudnya dia dapatkan information ni daripada Wikipedia. So second, name the appropriate area of computer ethics. So appropriate area of computer ethics based on the scenario given. So yang ni more to information. Okay, so pilihan A ni tak mungkin. So pangkal. So information accuracy. Green computing langsung tak ada kaitan. Soalan pun minta areas of computer ethics, kan?
So ini pun pangkar. So pilihlah jawapan information accuracy. Because this situation more to we want Rishi want to obtain the information kan. So the answer is information accuracy. So the second one. Okay, second one. The public cannot obtain student information from any college database. Okay, so information can only be accessed by authorized parties. So this statement refer to, so dia ada bagi empat pilihan. So bila kita baca pun, yang ni berkaitan dengan information privacy. Okay, sebab untuk information privacy ni bukan semua information kita boleh access. Got limitation. So this first one, information secretness ni memang langsung tak diajar kan. Information classified tak ada. Information students pun tak ada. So information privacy. Okay. Okay, and the third one. Navisha change a brother WhatsApp status when he leaves this one. Okay. She leaves his smartphone. This one, sorry, ada pembetulan. The smartphone unlocked for a short while. Identify the netiquette rule that has been violated by the above statement. So kalau anda lihat situasi ni, Navisha ni, they change her brother WhatsApp status when she leaves her smartphone unlocked for a short while. Okay, so identify the netiquette rules that has been violated. So kalau yang yang berkaitan adalah respect other privacy. Second, proofread your message before sending. Kesalahan pertama, dia telah menggunakan phone brother dia kan. So ini tak ada kaitan. Salah guna device, tak minta kebenaran pun. Second, keep message brief, langsung tak ada kaitan. Use proper grammar, ini pun tak ada kaitan. So respect other privacy. If you want to use computer or you want to use any device, you must ask permission first from the particular person. Okay, so jawapan dia adalah respect other privacy. Okay, and the last one, you should always identify yourself for all the following situation except. Okay, yang ni anda kena pilih situation di mana anda perlu identify yourself. Okay. So selalunya bila kita nak identify ourselves ni untuk user yang baru kan. Okay, so the first one, message your ex-classmate using a new phone number. Okay, sebab kita menggunakan nombor baru, kita perlu kenalkan dirilah. Okay, message your lecturer to ask about an assignment. So if first time you want to text your lecturer, better you write your name and class. Okay, and third, sending email for job application purpose. Yes, of course, this one kalau nak hantar job application, you need give your details. Okay, D, post a birthday wishes. Post a birthday wishes to your sister in a family WhatsApp group. Okay, yang ni pun nama family WhatsApp group. Semua orang kenal anda. So, tak perlulah dekat situ anda nak bagi tahu nama, dari mana. So, jawapan dia adalah D. Okay, so because you have to choose the answer, except. Semua follow the rules except situation mana yang tak use that rules. Okay, so this is the kehendak soalan. Okay, except. So saya rasa itu sajalah dari saya. Okay, anyway, all the best guys. Okay, thank you so much. Alright, thank you very much Madam Indrani. Sungguh-sungguh mendalam ya perbincangan untuk chapter 3 ini. Okay, so chapter 3 ini, everyone, dia kena, bila nak jawab tu, kita punya mood kena macam berakhlak baik, bermoral. Okay, tetapi bila kita menggunakan komputer, macam tu. So, kalau ada keyword-keyword tu yang awak kena ingat tu, contohnya kalau dia kata abide, comply, maksudnya adalah rule-rule netiquette yang perlu diikut. Kalau perkataan dia violate, maksudnya rule-rule netiquette yang tidak boleh diikut. So semua ayat tu, objektif ni itulah tadi saya kata, kalau dia
objektif, memang senang untuk tembak, tetapi jawapannya adalah sangat tricky. Jadi baca soalan betul-betul. Pesanan penaja, pelajar-pelajar sekalian, jangan keluar cepat untuk subjek sains komputer. Wah, kau jawab 10 minit kau keluar. Jawapan kau semua salah. Tak boleh macam tu. Okay? Kita buat soalan tu memang cukup untuk dijawab selama tempoh 1 jam. You jangan nampak, alamak, orang sebelah dah bangun. Alamak, orang sebelah dah bangun. Aku tak pandai lah. Aku nak jawab cepat lah. Nanti orang kata aku tak pandai sebab aku keluar lambat. No. No one is going to judge you. It's your paper. It's your result. Okay? Okay, and another one. Soalan objektif ke, subjektif ke? It is your job to study. It is your job to answer the question right. Okay, so jangan risau. Subjektif, objektif, apa-apa semua. You belajar je. Yang penting you faham setiap konsep and then you mesti boleh jawab. Okay? So, seterusnya saya mempersilakan Madam Sarmila Marlini yang hari ni menggunakan Snapchat filternya. Nampak muda ya hari ni. Okay, untuk meneruskan perbincangan teknik menjawab Chapter 6 SDLC. Dipersilakan. Okay, terima kasih banyak-banyak Encik Moderator, Encik Syuhada. Yang sangat-sangat hebat ya mengendalikan program. Tiba-tiba rasa dah ada pelapis dah ni. Okey, dan saya juga rasa bangga dengan rakan-rakan seperjuangan saya yang baru selesai membentangkan topik masing-masing yang cukup hebat sampai saya rasa gementar untuk meneruskan topik yang seterusnya. Okey. So, pelajar-pelajar semua, Nader nak tahu apakah persepsi anda untuk topik SDLC? Senang, sukar, sederhana ataupun chill? Okey je. Sila komen dulu sementara Nader nak share screen. Okey, so. Okey, sila komen. Pelajar-pelajar sekalian, sila komen. Sambil Madam Mila nak share screen, boleh kejut kawan-kawan. Okay. Tanda, sambil tanda kehadiran tu jangan tanda saja. Tetapi tengok juga. Tak payah menipu. Siapa yang datang hari ini, dia membantu dirinya sendiri. Ada keberkatannya. Ya? Yeah? Boleh Madam Mila? Boleh teruskan? Boleh. Ya, baik. Right. Saya akan teruskan. So, kalau nampak dekat paparan pertama saya ni, huruf A tu, merah membara, mesti tanam dekat dalam jiwa anda. Jangan target saya lulus pun jilah, okey. Zaman lulus tu, zaman tu dah berlalu. Zaman sekarang, matrik ni adalah you punya step untuk you punya future anda. Okey. So, pagi ni adalah kita punya last program bersama dengan anda. Jadi, media haraplah korang dapat apa yang kita orang nak cuba sampaikan ini. Okey, so dekat sini ada yang komen untuk topik ni, ada yang kata banyak kena ingat. Kalau tengok dari ni sederhana, maksudnya dia memang boleh jawab lah. Afika pun cakap sederhana. Faris kata banyak kena ingat. Betul. Okey, sederhana. Suhaila, Zah, Adira, Muhammad Alif dia kata cheer. Atira dia kata sederhana. Takut ada. Betul. Saya rasa mungkin tips yang Cik Shu bagi tadi. Takut apa kita terpaksa guna ilmu tembak . Okey, sebelum saya teruskan ni, Madam Yai tadi dah bergurindam. Cik Shu pun dah berpantun. Saya pun nak join pantun lah. Okey, anak ikan di dalam akuarium. Anak ayam di dalam reban. Anak itik jalan terkedek-kedek. Anak-anak sains kom yang hebat ada dekat dalam live ni. Okey, gitu. Gitu. Sebab yang join ni memang semua yang hebat. Semua dah memang nak berjaya di dalam PSPM nanti. Okey. Saya cuba, okay. So, untuk topik SDLC, yang pertama adalah identify each step of system development life cycle yang kita sebut sebagai PADI Malaysia, PADIM, okay, yang itu. Yang kedua adalah describe the step of system development life cycle, di mana step untuk planning, analysis, design, implementation dan juga maintenance. Okay. Dan untuk poin yang kedua ini, mana hilang dah. Dah balik. Sekejap ya. Tiba dia tak berjalan pula saya punya screen ni. Okay.
Okey, ada pelajar nak beli prak pantun saya. Sekejap ya, saya punya skrin ni tiba-tiba dia tak nak bergerak pula. Kat sini dia. Okey. Itu. Okey, saya nak ambil pen tadi, dia pergi ke mana dah pula. Okey, ada nak beli pantun. Okey. So, cabaran kita sebenarnya berada pada poin kedua ni. Okey, poin kedua ni yang buat kita takut. Sebab walaupun dia sekadar padi Malaysia je, padi je, tetapi soalan describe step ni dia lebih kepada soalan situation. Okey, soalan situation. Okey, kita pergi kepada next slide. Dia slow motion. Alright. So ini untuk learning outcome yang pertama tadi, iaitu step in SDLC. So kalau step tu kita memang kena ikut, dia punya step akan dapat markah yang betul. Kalau anda susun terbalik, tertukar tempat, ini adalah jawapan yang tidak diterima. Okay. Kita pergi kepada soalan application. Okay, dan inilah soalan yang kita akan jumpa nanti dalam final, insyaAllah. Okay. Dan kelima-lima fasa in SDLC, kita kena kenal pasti keyword dia. Sebab tu tadi ada siapa cakap tadi, banyak nak ingat. Sebenarnya kita tak perlu hafal everything, kita ingat keyword untuk setiap situation. Okay. Contoh untuk yang pertama ni, kita nampak dia tulis perkataan grafik. So kalau grafik, maksud grafik ni seperti selain daripada antara muka pengguna, mungkin juga dari segi flowchart, dari segi diagram, dari segi storyboard, pseudocode, itu berada di fasa design. Design ini sebenarnya kita belum buat sistem lagi. Kita belum buat sistem. Okay. Dekat sini kita baru nak sketch, nak buat flow, macam nak develop sistem tersebut. Okay. Yang kedua, apabila cost, dia adalah fasa plan. Planning, kerana ini di bawah allocate resources. Okay, untuk major activity planning, allocate resources bukan sahaja di allocate cost, tapi di allocate juga seperti people, time. Okay, berapa orang yang nak kena siapkan, bila masa kita nak mula dan nak tamatkan program project yang kita nak develop itu. Seterusnya, dekat sini clue dia adalah preliminary investigation, iaitu kita buat feasibility study. Okay, dekat fasa analitis ni kita nak dapatkan get more information, detail untuk kita tentukan sama ada projek ni kita perlu teruskan ataupun tidak. Okay, dekat fasa planning kita prioritize project request. Okay, kat sini kita determine whether the project kita nak proceed atau tidak based on value of an organization. Okay, dan dekat analisis kita akan pergi detail lagi. Okay, sorry, saya punya screen ni dia seperti bergerak dengan sendirinya. Okay, sekejap, saya patah balik. Mungkin ada apa-apa yang ada dekat sini ni. Tiba-tiba dia bergerak dengan sendirinya. Okay, sekejap ya, saya cuba patah balik kat mana tadi. Okay, kat sini. Seterusnya, implementation. Implementation ini adalah pada masa kita sedang develop sistem tersebut. Okay, so deployment software. Bila kita nak develop sistem, kita mesti menggunakan software sebab sistem development lifecycle ni digunakan untuk develop a system. Dan bila develop sistem, kita mesti guna software. So that's why dia adalah implementation. Okay, kesalahan dekat sini, ada pelajar yang dia soalan ini dengan design. Okay, ingat dekat design kita belum buat sistem tu lagi. Kita baru nak cari dia punya software, hardwarenya apa, apa dia punya grafik, apa dia punya flowchart. Dekat design, dekat implementation ni kita sedang buat, sedang menggunakan software. Okay. Seterusnya, Noju Baizura cakap susah. Okay, baik. Kalau kita rasa masih satu, maksudnya kena study lagi. Okay, kira lebih kurang 2 minggu. So, gunakan 2 minggu baik mungkin. Okay, so seterusnya, dekat sini dia kata system design. Okay, kalau berkaitan dengan design, memang jawapan design lah. Okay,
Yang ni senang. Dia dah ada dekat dalam soalan. Okay. Untuk next question, jawapan dia maintenance. Okay. Clue-nya adalah ongoing assistance ataupun ongoing process. Lepas tu dia cakap system is fully implemented. Ha, kalau dah fully implemented, the last step dia adalah maintenance. Okay. And then ada lagi clue dia, the end of the system. So dah adim tu, last step dia adalah maintenance. Seterusnya, okay. Dekat sini, sebab kita, dekat planning, kita prioritize project request. Tetapi kita nak tahu juga, adakah projek ni kita perlu bangunkan, adakah dia sesuai untuk objektif dan juga goals untuk that organisation. Jadi kita kena buat analisis untuk dapatkan detail information about system yang kita nak develop itu. Seterusnya, ini adalah common mistake. Okay, biasanya kalau jawapan itu sepatutnya design, pelajar jawab implementation. Sepatutnya implementation, pelajar tulis design. Begitu juga dengan planning and analysis. Tertukar. Okay. Seterusnya. Okay, untuk soalan ini, dia minta aktiviti. So, setiap phase kita ada major activity dia. Jadi, yang awak kena hafal dan kena teliti adalah yang ini. Okay. Tips dia adalah clearly focus on activity. So, setiap fasa ada major activity. Contoh, kalau planning, kita ada 4 major activity. Yang ni yang you kena hafal lah. Dia punya main point dia. Okay. Kita kena review project request. Okay. Review and approve project request. Ini based on value of an organisation. Okay. Lepas tu, contohlah kalau project request ni ada 10. Okay, ada 10. So, kita mungkin akan reject 2 sesuai dengan value of an organisation. So, tinggal 8 je project. So, antara 8 ni, kita pergi kepada next step. Projek mana nak buat dulu? Okay, daripada projek 1 hingga 8, projek mana yang kita nak prioritize dulu? Okay. Seterusnya, kita kena allocate resources, berapa peruntukannya, siapa orangnya, apa peralatan dia dan berapa lama tempoh kita nak siapkan. Okay, and then identify project development team. Okay, so ini major activity ni, dia punya main point untuk setiap phase. Okay, untuk analysis, okay, conduct preliminary investigation ini merujuk kepada feasibility study. Okay, kenapa kena buat feasibility study ni? Untuk kita dapatkan lebih information tentang projek yang kita nak buat tu. Okay, tadi kita kata kita nak buat 8. Kita dah buat analisis, study semua, dapat interview and everything, data semua kita dah dapat. Tiba-tiba kita rasa daripada sini system analyst dia boleh suggest sama dia ke 8-8 boleh diteruskan ataupun ada lagi yang kena reject. Okay, based on investigation ataupun evaluation yang dia buat tu. Okay. So ini antara, saat dia dah bergerak pagi. Ada hantu ke apa ni? Okay. Dia tak nak patah. Okay. So dekat sini perform detail analysis activity, iaitu study current system work. Okay. Determine the user needs and recommend a solution. So kat sini lah dia recommend solution apa yang sesuai. Okay. Mungkin user request A tetapi bila system analyst dia buat analyze, dia study semua, dia kata yang A tu tak sesuai, sepatutnya kena buat B. Macam tu eh. Dia akan recommend a solution. Okay. Seterusnya, design. Dekat fasa design ini adalah acquire hardware and software. Dia belum lagi develop system. Okay. Ada setengah pelajar kat design dah start buat dah. Belum lagi. Belum buat. Baru nak tentukan hardware. Kalau hardware tu kena beli, kena order pula, hantar pula proposal kepada vendor. Okay. Hantar pula proposal kepada vendor ataupun supplier untuk hardware dan software yang diperlukan ini. Okay. Dalam fasa design juga kita ada prototype. Okay. Seterusnya untuk implementation, ini baru kita mula buat sistem. Kat sini baru kita start develop the system. Develop the program. Okay. So, bila dah develop, baru kita install, lepas tu kita test, kita user, convert a new system. Dan convert ini ada berapa? Ada 4 jenis conversion. Okay, yang ni ada 4. Apa dia 4? Kita ada pilot, kita ada phase, kita ada parallel, lagi? Apa lagi satu? Direct.
Okay, so kita ada empat jenis conversion. Seterusnya, maintenance ni adalah last activity dalam SDLC. Okay, perform maintenance activities, monitor system performance kalau ada error, lepas tu evaluate dia punya system security. Okay, contoh kalau kita beli barang apa-apa pun mesti kita nak maintenance kan. Contoh macam kalau kereta pun kena maintenance, laptop pun kena maintenance, aircon, begitu juga dengan sistem yang digunakan mesti ada maintenance. Okay, saya pergi kepada slide yang seterusnya. Okay, ini contoh jawapan ya, yang jawapan yang terlalu general dan dia tidak boleh diterima. Kena bagi spesifik, okay, based on major activity yang kita dah sebut tadi. Contoh, untuk analisis, currently all activities involve the result of the student producing report. Okay, ini jawapan yang general dan jawapan ini sebenarnya mengulang semula soalan yang ditanya. Soalan dia ini, result student producing report ni, macam mana nak relatekan dengan analisis? Kan? Okay, kita pergi kepada yang kedua, sekejap saya sambung balik kat mana kesilapannya. Yang kedua, dekat sini fasa design. Okay, apa keyword untuk design? Acquire hardware, software. Lagi, kalau tengok ni dia kata to develop an information system. Kalau to develop, ini dah masuk dekat fasa implementation. Itu yang saya kata student selalu tertukar design dengan implementation. Okay. Seterusnya kita masuk implementation. Student also need to produce report. So, nampak tak jawapan dia berulang-ulang dari analisis sampailah dekat implementation. Dekat sini ada juga generate result. Okay. Semua jawapan ni dia ulang balik soalan yang ditanya. Okay. Seterusnya kita tengok kat sini pun ada produce report. Okay. So kalau ikutkan macam mana kita nak jawab soalan ni? Kalau untuk fasa analisis, cuba kita tengok balik kita punya major activity untuk analisis. Sekejap sikit. Okay, ada tak saya letak analisis dekat sini? Okay, dekat sini. Conduct preliminary investigation, perform detail analysis. Okay, so kita boleh ambil point dekat dalam ni dan relatekan dengan soalan. Okay, contoh college conduct preliminary investigation to get the detail information about the current system. Ambil point yang ada dekat dalam major activity ni dan relatekan dengan situation. Okay, contoh kalau design pula. Okay, design mesti tengok dekat dalam ni. Contoh, develop detail on new or modified system. Contoh, kita ambil soalan tadi. College need to develop details information system about apa dia tadi, students mark information system. Okay, kena ada keyword major activity ni dalam jawapan anda. Kalau tengok pelajar tadi, tak ada keyword langsung. Okay, itu dia. Kalau implementation, apa dia? Implementation. Kita ada develop a system. Dekat sini baru kita cakap. Develop an information system for apa kita tak kena tambah lah. Okay, kalau kita patah balik kepada implementation tadi. Mesti ada keyword daripada major activity untuk implementation. Okay. Develop program app if necessary. Okay, lepas tu kita bagi tahu tentang install and test new system, kena relatekan dengan activity dan juga situation yang diberi. Okay, seterusnya saya pergi kepada contoh soalan objektif. Okay, kalau tengok dekat sini dia sebut tentang conversion. So conversion tadi kita ada empat dan telah diberi dalam pilihan jawapan, pilot, direct, parallel dan juga phase. Okay. So macam mana kita nak tentukan which one ni? Kalau tengok dekat sini dia kata only, cari keyword dalam soalan, only one location ataupun one department ataupun one department in an organization. Okay.
dia je yang guna dulu. And then, bila sistem itu function correctly, barulah all department akan guna. So, apa jawapan dia? Apa beza keempat-empat conversion ni? Kalau pilot, ada seorang dulu guna. Kalau semua dah okay, so yang lain semua akan guna. Kalau direct, sistem baru masuk je terus automatically guna. Kalau parallel, guna bersama-sama. Sistem lama dan sistem baru guna bersama-sama. And at the end, hanya tinggal sistem baru sahaja. Okay. Kalau phase pula, mula-mula department A, lepas tu department B, lepas tu department C, lepas tu department D. Okay, so kalau tengok daripada situation ini, dia kata only one location yang guna. Jadi dia adalah pilot. Okay, sebab seorang je guna dulu. Okay, seterusnya. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Okay, dekat sini kata ada pseudocode, ada storyboard, ada business rule. Okay, so fasa yang mana? Kalau analisis, dia buat feasibility study, dapatkan detail information. Kalau maintenance, dia kepada security, ongoing assistant. Okay, kalau design, dia ada apa tadi? Ada flowchart, ada diagram. Ha, inilah dia clue dia yang storyboard ni. Dan juga pseudocode. Okay. Rules pun, semua ini adalah keyword dia. Tapi yang paling kita nampak ni storyboard ni lah. Okay, sebab design ni ingat ada diagram, ada flowchart. Okay, kalau implementation, kita develop system. So kena kenal pasti. Kalau awak kata A salah, kenapa dia salah? Sebab dia digunakan untuk investigation. Kalau maintenance, untuk ongoing assistant. Okay, kalau implementation, untuk develop a system. Jadi jawapan dia D. Ni last question kot. Okay, so dekat sini dia kata involved in implementation dan kena highlightkan dia nak cari yang accept. Okay. Kalau awak tak perasan accept ni bahayalah. So kena tengok betul-betul soalan tu nak apa. Okay, so kalau dekat fasa implementation kita dah tahu dah kita sedang develop system dekat sini. Okay, kita cek satu-satu jawapan. Multiple location in the organization use the system. Ni apa ni? Oh, saya confused. Okay, confused kita letak tepi dulu. Tanda dulu. Okay. Lepas tu B, give user experience on how to use the system. Yang ini yang mana? Ini adalah yang bahagian train the user. Train user ada dekat dalam implementation. Yang C adalah develop. Kalau nampak je develop, memang dia implementation. So yang ni betul. D, get list of price for technical item spec. Yang ini dekat fasa mana nak beli barang ni? Ini fasa design. Okay, ini fasa design. Sebab fasa design ni kita nak acquire hardware and software. Kalau kita perlukan peralatan tu, kita kena hantar proposal pada vendor. Okay, untuk dapatkan barang ni. Jadi, kalau tengok kat sini, dia adalah D. Okay. Kalau yang ni pula, apa maksud dia? Multiple location in the organization use the system. Ini mungkin dia merujuk kepada conversion. Okay, conversion kan kita ada empat tadi. Okay, so saya rasa itu soalan yang terakhir dah. Okay, so ada sedikit lah dekat sini. Tiada kejayaan yang manis tanpa usaha dan pengorbanan. Okay, dan saya akhiri slot ini dengan satu lagi pantun. Okay, iaitu tembak jangan sebarang tembak. Salah tembak sendiri yang mati. PSPM 1 dah tak lama lagi, usahalah selagi ada madam di sisi. Okay, so itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madam Samila Malini. Ha, itu dia ya tips-tips untuk chapter 6 SDLC. Ramai kata susah, susah, susah madam. Kan sebab ayat English tu dia agak ada kabur di situ. Tetapi untuk chapter 6 sini yang you kena fokus adalah konsep dia. Apa yang terjadi? Maksudnya bukan you hafal ayat itu. Okay, maksudnya you kena faham, okay, masa planning jadi apa, masa analysis jadi apa, konsep itu yang you kena dapat. So soalan ayat dia boleh bertukar macam-macam mana. Tapi kalau you dapat konsep tu, insyaAllah you boleh teka dan tembak jawapan yang betul. Okay. Okay. So sebelum kita meneruskan dengan chapter 7 daripada Encik ID, Introduction to Programming, izinkan saya memberikan pantun lagi. Okay. Suruh datang consultation, dia marah.
rasanya pandai, rupanya tidak. Malam sebelum exam baru nak mentelaah, pasti resultnya tak akan gempak. Okay? Ah, macam tu student. Jangan belajar malam nak exam. Okay, kita teruskan teknik menjawab kita dengan chapter 7, Introduction to Programming oleh Encik Aidy. Dipersilakan. Okay, baik. Boleh dengar suara tak? Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pelajar. Okay, sekarang ni sesi saya dan saya takkan ambil masa yang panjang lah. So, kita akan bercakap untuk sesi ni saya terus pergi kepada bahan dia, Introduction to Programming, dan tanyalah kepada ahli panel yang lain. Okay, dengan pantunnya, saya tak ada pantun lah pagi ni, biasa-biasa sajalah. Okay, saya terus pergi kepada sharing dokumen. Okay. Sebentar. Okey, saya akan share. Baik, di hadapan anda itu kita ada, nampak kan pelajar semua? Okey. Nampak ya? Okey, baik. Okey. Baik. Okey, baik. Untuk hari ini, okey, boleh nampak tak yang saya share dokumen tu? Ini format PDF sebenarnya. Okey. Baik, kita pergi kepada definisi. Okey, terima kasih atas maklumat. Kita terus pergi kepada definisi untuk dalam chapter ni kita ada Introduction to Programming. Kemudian dalam ni kita ada A dan B, C. A bahagian A, B dan juga C. Okey, so yang ini adalah orang cakap apa, exposure kepada program semester kedua nanti course. Okey, so terus pergi kepada definition programming language. Kemudian programming paradigm, apa dia language translator. Baik, saya rasa dah semua kebanyakan pelajar dah tahu dah sebenarnya definition. Cuma kita nak lebih apa tu, lebih jelas sajalah. Okey, dari perspektif yang berbeza. Okey. Kemudian kita pergi kepada bahagian B, dia ada dia to differentiate paradigm. Paradigm ni kadang-kadang kita tak berapa nak apa tu, nak nampak sangat, sebab paradigm ni sebenarnya cara kita approach dalam menulis, okay, code tu sendiri. Ha, ni nanti dalam semester kedua kamu akan nampak. Dan juga C tu sebenarnya untuk membezakan type of translator. So kita ada compiler, interpreter dan assembler. Baik, kita pergi kepada slide seterusnya. Okay, ini antara contoh soalan. Okay, for example, which of the following is the best statement to describe programming language? Okay, so kalau pelajar, okay, kalau kita nampak dekat skrin tu, kita saya dah highlight dah best statement. Nah, itu soalan yang keyword. Macam Cik Syuhada ada kata tadi, kita look for the keyword. Keyword itu kadang-kadang kita terlepas pandang. Okay, kemudian kita tengok apa yang dia nak describe programming language. Okay, soalan ni nampak macam arah 1 dan 2 saja. Okay, kalau kita tengok, okay, contoh kita tengok diberi 4 pilihan jawapan. Okay, dia ada set of word, symbol, encode. Okay, mungkinlah besarkan slide. Okay, slide itu saya dah besarkan besar tu. Kamu boleh besarkan slide itu dekat apa tu? Dekat handphone tu, ha, zoom kan dia. Boleh ya? Terima kasih dah ini ya. Okay, kalau kita tengok set of word, symbol, encode ni, kita dah tahu dah lah memang dia macam look jawapan dia. Okay, tapi kalau kita normally dalam peperiksaan pelajar akan baca semua. So bila kita baca semua, okay, bila kita baca semua kita akan tengok satu-satu. Contoh yang kedua, the set of string binary digit to represent instruction. Dia seolah-olah macam apa? Menggambarkan machine code. Nah, itulah saya cakap, nampak seorang definition tetapi seperti menggambarkan machine code. Kemudian kalau kita tengok yang ketiga, series of English like was to represent instruction, dia nampak macam algorithm. Cik Aidy, okey ke?
Okey, boleh. Okey. So saya dah besarkan slide tadi. Okey. Kemudian, soalan ni kita nampak mudah tetapi kalau kita tak berhati-hati, okey, kalau kita tak berhati-hati kita akan nampak kita akan kehilangan jawapan. Walaupun kita nampaklah definition sahaja. Okey. Baik. Kemudian okey, next slide ialah kesilapan pelajar dekat sini. Definition lah. Kita pergi kepada definition. Apa maksud bahasa pengetahuan tu sendiri. Kemudian of course kalau kita tengok definition-definition yang lain tu. Okay. Supaya kita boleh jawab lah. Maksudnya kalau untuk subjektif ni, kat bagi sir, kalau kita tengok the more knowledge we know, the more we know how to do. Okay. Itu bahasa dia. Kemudian kita tengok another sample question. Okey, yang kedua ni kita pergi kepada dia punya apa tu programming language punya level. Okey. So kalau kita tengok soalan, ini semua soalan sample daripada apa tu college-college juga yang kita buat pre tu. Okey, kalau kita baca choose the language that fit the following description. Okey. Okey, this type of programming language. So kita tengok type. Okey, yang pertama adalah type. Kemudian use mnemonic. So bila kita tengok mnemonic, kita mesti associate dengan assembly language. Okey. So bila kita kata assembly language, semua pengganggu soalan ni kita tengok ada Java dan juga Python. Okey, bila kita tengok Java, Python ni dia adalah example of programming language ataupun name. So kalau kita tengok kita diberitahu sebelum dalam nota ataupun kuliah kita tekat level in programming language ataupun type of programming language kita ada okay, high level dan juga low level. Okay, high level dan juga low level. Jadi bila kita kata high level dan juga low level kita buat pilihan dua ni. So bila kita tengok perkataan mnemonic terus kita pergi kepada low level. Okay, next. Kesilapan tadi yang saya cakap tadilah tidak mengenal pasti bahasa pengetahuan. So ini pelajar kena hafal lah example dia, translator dan juga example of programming tu. Kemudian tahu arah saja duduk dekat mana. Okay. Baik. Kemudian sample question. Okay, next sample question. Kita pergi kepada programming language paradigm. Okay, paradigm-paradigm yang kita selalu cakap ni apa sebenarnya? Kita solve problem tu bila kita tulis sama ada kita tulis secara object oriented. Okay, dia ada kaedah dia. Kemudian ataupun kita tulis secara okay, top down. Okay, bottom up ataupun last sekali kita tulis secara yang kita panggil problem solve based on idea in answering question through search tu. Okay, logic paradigm. So dekat sini okay, dekat sini bila kita tengok okay, perkataan semua sama a way of approach. Okay, a way of approach, a way of approach. Dan last kali tu pengganggu dia a way of conceptualizing and structuring task dah jadi macam bukan. Okay, so kemudian kita associatekan dengan paradigm tu dengan dia example of programming language itself. Okay, so kita tengok Java, Python, C++. Baik, kamu tak perlulah kadang-kadang kita ada programming language contoh JavaScript, C#. Jadi kadang-kadang kamu tengok satu tu, kamu cuba relate dengan dia punya paradigm. Contoh Java, kita dah tahu. Python, okay, Java ni macam kita dah tengok dalam nota dah ada. Okay, C++. So kalau kita tahu dua daripada tiga tu cukup. Kita boleh guess dia punya answer. Okay, yang inilah tadi saya cakap gagal mengenal pasti. So kamu mesti tahu definition of programming language paradigm tu sendiri. Okay, next. Okay, kita pergi kepada another sample question. Okay, translator is a program that translate. Okay, translator. So dalam minda kita terus pergi kepada definition. What is translator? Okay, that translate program written in programming language into functioning. Okay, kemudian identify. Soalan tanya apa? To identify type of translator. Okay, type of translator. Baik, dekat sini juga pengganggu dia adalah kita tengok. Okay, program tu written in, kita tengok. Okay, example of program tu dia tulis 0101. Okay, untuk image dan juga maksud saya example tu. Example of programming language diberi dalam bentuk image ataupun dalam bentuk code. Okay, instruction. So kalau kita tengok 0101 ni dia adalah low level tapi which type kita tanya. Assembly ke machine? Sampai gitu. So kita tahu dah machine. Kemudian yang ini kita tengok dia punya example of programming language. Dia ada name.
Okay, so kita bacalah, baca dulu keseluruhan. Okay, ini saya rasa soalan yang kamu buat sebelum ni. So kita tengok, okay, kalau kita tengok Python, Java, okay, PHP, C++, JavaScript, Scala, okay, kita tak pernah dengar Scala ni kan, C Sharp. So kalau boleh kita tengok, okay, kita dah tahu C++ tu apa tu, object oriented, guna compiler kita cakap. Kemudian another programming language kita cakap apa, Python. Python guna compiler ke interpreter? Okay, kita cakap interpreter. Okay, ataupun JavaScript. Ah, JavaScript totally interpreter. Jadi kita highlight yang dua tu. So kita tahu semua ini pergi kepada machine code. Jadi kita akan pilih compiler ataupun interpreter sebagai jawapannya. Bukannya satu lah. Okay, dan jawapan untuk assembler dan juga interpreter kita tengok, assembler ni bukan. Okay, dah bukan, jadi kita buang. So converter, converter lagi bukan lah buat tu. Okay, so dekat sini kesilapan pelajar adalah tidak memahami fungsi translator. So kalau dalam kuliah kita cakap translator, compiler convert entire high level language, okay, into machine code entire tu. So kalau untuk apa tu, untuk interpreter, convert high level line by line at once tu. Okay, line by line dia kata. Dia bukan entire, line by line. Dan untuk assembler, convert machine assembly language into machine code. Kemudian mengetahui sifat bahasa pengaturcaraan. Sifat tu termasuklah sekali dia punya nama, okay, dan hubungan dengan translator. Okay, okay, saya rasa itu saja untuk yang slide ni. Okay, mungkin ada terlepas ke. Okey, saya rasa itu sajalah. Okey, untuk perkongsian dengan pelajar, terima kasih. Balik kepada Cik Syuhada. Alright, terima kasih banyak-banyak Cik Aidi atas penerangan chapter 7, okay, Introduction to Programming. Okay kelas, so ini untuk chapter 7 ni kita bagi teaser sikit sebelum next semester kita akan belajar programming. Programming ni best sebenarnya. Jangan letak mindset programming susah sebab you belum belajar. So you rasa susah. You dengar daripada abang-abang dan akak-akak, programming susah kan. You belum try lagi. So jangan dengar cakap orang. Okay. Right. So izinkan saya memberikan pantun lagi sebelum kita teruskan dengan extra segmen kita. Teknik menjawab soalan objektif yang akan diberikan oleh Dr. Aizu. Teknik baling dadu jangan dipakai, nanti jawapan tunggang terbalik. Saya yakin semua pelajar pandai, sebab tu you all masuk matrik. Okay, dipersilakan Dr. Aizu untuk menyampaikan teknik-teknik menjawab soalan objektif. Mana tahu mungkin Dr. Aizu ada menggunakan teknik baling dadu juga kan. Dr. Aizu ni approach dia ada lain sikit. Okay, dipersilakan. Alright, terima kasih. Sekejap ya. Boleh doktor, lama pun. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Okay, bersama saya seketika saja ya. Saya nak berkongsi sedikit apa yang mungkin kita boleh kongsikan bersama. Clear semua ya? Okay. Clear. Okay, sekejap. Okay pelajar-pelajar, ini kita masih ada sikit lagi nak disampaikan. Kejut kawan-kawan yang mungkin dah tak ada semangat, join semula ya. Yeah? Okay, sedikit perkongsian ya, tips-tips ya. Bagaimana untuk menjawab soalan peperiksaan, terutamanya untuk soalan objektif ni. Okay, first of all, ini adalah kita punya ura-ura. Okay, kita ada 22 soalan ataupun kita ada 30 soalan. Tapi yang pastinya kita akan menduduki peperiksaan PSPM 2021 insyaAllah pada 15 hari bulan nanti ya. Okay, sedikit tips apabila kita dah confirm yang kita ni akan ambil peperiksaan berbentuk objektif. Okay, ada dua jenis soalan ya. Dua jenis soalan yang biasanya untuk objektif, iaitu aneka pelengkap yang biasa ABCD ataupun kita ada juga aneka pilihan ABCD tapi dengan pertambahan 1, 2, 3 dan 4.
So penting ya untuk korang mendapat jawapan yang betul. Okay. Bentuk soalan objektif, dia hanya ada satu jawapan yang betul dan tiga lagi jawapan yang salah. Kita kenali sebagai distractor. Dia macam bagi dia keliru-keliru ya. Terdapat dua cara untuk menjawab soalan ini. Pertama adalah mencari jawapan yang betul dan mengabaikan distractor-distractor lain. Ataupun yang kedua, kita boleh menganalisa semua alternatif dan menolak setiap distractor sehingga mendapat jawapan yang betul. Ia terpulang. Mana yang kita tahu, kita berdirect terus. Yang mana tak tahu, kita buang penghalang dia. Right, okay, langkah-langkah. Okay, tengok langkah-langkah. Mungkin pesara awak dah kongsi, saya nak kongsi jugalah. Okay, yang pertama, cuba jawab semua soalan dan tinggalkan soalan yang sukar dijawab. Kerana anda akan membuang masa jika mengambil masa yang lama terhadap satu-satu soalan. Bahagikan betul-betul. Kalau 30 soalan, satu soalan 2 minit sahaja. Kalau 22 soalan, satu soalan 1 markah 1 minit. Extra untuk soalan 2 markah 2 minit. Yang lebih tu kita semak balik. Okay. Bulatkan nombor-nombor soalan yang tidak dapat dijawab. Setelah menjawab semua soalan, kembali kepada soalan yang dibulatkan. Jika anda masih tidak dapat menjawabnya, teka dengan bijak jawapan yang paling mungkin sekali. Itulah teknik dadu. Alright. Okay. Jangan tinggalkan sebarang soalan tanpa dijawab. Ingat jangan tinggalkan ya. Setelah mendapat jawapan bagi setiap soalan, tanda pada kertas soalan dan terus hitamkan pada kertas jawapan OMR yang disediakan ya. Okay. Pastikan jawapan yang dihitamkan sepadan dengan jawapan dipilih dalam kertas soalan dan nombor soalan supaya teli ya. Jangan nombor soalan lain, jawab hitamkan yang lain. Okay. Pastikan ya. Dan semak semula jawapan yang dihitamkan dengan baik sebelum dihantar. Okay, tips menjawab soalan objektif. Yang pertama, banyak kali saya dengar Madam Indra sebut, Madam-Madam lain sebut, baca soalan dengan teliti, gariskan keyword ataupun kehendak soalan. Berhati-hati dengan perangkat soalan seperti accept, not, not true. Okay, baca semua pilihan jawapan, potong jawapan yang anda tidak pasti. Potong jawapan yang anda pasti adalah salah. Kalau ditanya tentang design, aktiviti, major activity design, yang aktiviti lain tu, kalau fasa lain, memang salah. So, potong jawapan yang salah bagi mengecilkan pilihan jawapan. Okay, bila kita kecilkan pilihan jawapan, kebarangkalian untuk mendapat jawapan yang betul tu lebih besar. Okay, cari petunjuk tentang pilihan jawapan yang betul. Apa maksud petunjuk? Okay, petunjuk ini boleh diperolehi melalui pengalaman daripada latih tubi yang dilakukan. Sebab tu saya banyak kali beritahu pelajar-pelajar saya dan korang semualah. Latih tubi, latihan-latihan penting. Apa juga yang diberikan oleh pensyarah awak, tolong laksanakan. Okay. Okay, cari pilihan jawapan yang mengandungi kata kunci yang digunakan oleh pensyarah. Mencari dua pilihan jawapan yang bertentangan, salah satu daripada dua pilihan jawapan yang mungkin betul. Dan jangan menukar jawapan awal anda melainkan anda pasti satu lagi pilihan jawapan adalah betul. Okay. Right. Itu sahaja tips-tips daripada saya. Harap dengan sedikit perkongsian ni kita dapat menjawab dengan cara yang terbaik dan yang pastinya A untuk sains komputer. Stay positive, work hard, make it happen because you are capable of more than you know. Okay, thank you very much. Assalamualaikum kembali kepada moderator Cik Shu. Terima kasih Dr. Aizu. Ha, nampak macam tips tu dah guna sejak UPSR. Tetapi every time you nak ambil soalan, so nak jawab soalan-soalan objektif, memang itulah tekniknya yang perlu dipraktikkan ya. Tak boleh tinggal satu. Baca semua jawapan, semua pilihan jawapan. Jangan main tembak. Kita tegaskan ya, jangan tembak. Daripada tadi pantun Misho dah semua berkaitan tembak. Okay. Lagi satu nak ingatkan, okay, exam. Walaupun kita objektif, sila bawa pembaris sebab pembaris adalah benda yang sangat penting terutama kalau you perlu buat truth table. I'm afraid you are confused with the column. Okay, so kita nak memudahkan kita nampak column yang mana. Nanti contoh A and B, you tertengok input dalam column C. So kita tak nak. So bawa pembaris untuk tutup kolom-kolom yang berkaitan. Okay, and bawa sahaja pensel, tajamkan pensel anda. Jangan dalam dewan exam angkat tangan saya tak ada pensel. Tak nak lah ya, sila bersedia. Pastikan kalkulator anda ada bateri. Kalau tak ada bateri, nanti nak kira
conversion kepada decimal, kepada hexadecimal tu semua, susahlah. You akan ambil masa yang lama untuk nak buat dekat paper semua. Okay? So semua housekeeping tu jangan ada masalah. Okay, malam sebelum exam please jangan tak makan. Okay, jangan tak makan. Makan, everyone makan. Jangan makan bukan-bukan, jangan makan ramen pedas-pedas tu, nanti besoknya cerit-berit tak boleh masuk exam, kita tak nak. Okay? Kita elakkan segala benda-benda yang mengarut. Macam tu. Okay? So, sebelum kita akhiri, okay, ada beberapa kata-kata hikmat lah. Ada satu je sebenarnya. Okay, Al-Ghazali berkata, kalau kamu tidak tahan, okay, periknya menuntut ilmu, kamu akan menanggung periknya kebodohan. Okay. Siapa yang malam-malam nak belajar, tanggunglah. Awak sendiri yang tak pandai. Ilmu tu perlu dicari. Apa saja dalam kehidupan kita. Okay. Okay. So, Miss Wada nak bagi pantun sikit. Pergi ke kedai membeli cincau. Cincau diminum di tengah pulau. PSPM ada lagi 10 hari tau. Kalau belum study, you better study now. Okay. Result teruk boleh diperbaiki. Janji usaha dapat diberi. Salah silap harap dimaafi. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi. Terima kasih pelajar-pelajar sekalian kerana meluangkan masa untuk teknik menjawab sains komputer pada hari ini. Semoga semua orang dapat A untuk sains komputer, okey? Majulah sains komputer untuk negara. Ha, macam tu. Okey, jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih kepada semua penceramah dan pensyarah untuk masa yang dapat diluangkan pada hari ini. Semoga bertemu di lain masa. Terima kasih. Tak apa. Jangan kira 12 hari. Kira maybe you dah burn 2 hari. Sebab dah tolak pergi tidur, pergi semua kan? Terima kasih Ahmad Irfan. Syuk, minta isi kehadiran. Pelajar-pelajar sekalian, minta isi kehadiran siapa yang belum, dan juga kita ada satu link untuk exit dan entrance survey. Okay, masa dulu awal-awal you all semua dah isi entrance survey. Dan sekarang kita nak buat exit survey, kita nak tengok apa peningkatan anda setelah anda melalui course sains komputer sepanjang semester ini. Okay, so link ada di YouTube. Okay, kita dah pinkan, so boleh pergi ke link itu untuk jawab kedua-duanya lah, kehadiran dan juga link exit dan entrance survey. Terima kasih para pelajar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.